akhirnya kita bisa hadir di acara pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya untuk Kepala SMA Lidayah Bapak Haji Muhammad Fathur Rahman S.Pd. untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ibu yang kami hormati serta anak-anakku yang kami banggakan, proses pemilihan pengurus OSIS terutama ketua dan wakilnya ini adalah merupakan sebuah proses yang senantiasa ada di setiap tahunnya, sehingga bekal yang ada di sekolah ini nantinya akan membawa dampak yang cukup signifikan untuk perkembangan karakter anak-anak ya di masyarakat. Jadi